Thank you.
Masa ni mesti tembak kot di Malen buat. Ada. Oh, tadi kita dah tanya itu. Wait. Oh, okay. Ya. Daripada kita sini agak terkejut melihat bagaimana Datuk Damir dia kata hujan antara pada petang untuk teman-teman betul. Sebenarnya saya ini bekas pegawai kerajaan yang dalam saya yang pernah berkhidmat di Tumpat sebagai di Tumpat, dan selepas Tumpat saya juga pernah berkhidmat di Istana Kelantan sebagai pengelola Istana Raja Kelantan. Dan sewaktu di sana sempat juga bersama dengan Ketua Menteri Sejahtera Semua merawat projek diraja di ujung Pusimas seperti ini. Untuk Parlimen Farhani sekian, kedatangan saya di sini adalah atas jemputan saudara saya Penituan Haji Nordin Adam. Nordin Adam ni merupakan rakan lama saya
waktu saya di Ujung Pat, dia adalah ketua week PAS. Dan kita selalu berbincang secara serius soal negara. Dia berpegang pada prinsip dia, kadang-kadang kita kata kena sabar. Ada tempat kita kena tolak ansur. Jadi, lately Yahya ini, saya tertuju juga tengok. Orang Hakto ni pun dah berubah dah, dah ketum. Dah lagi klien pula dah. Jadi, saya datang ni bukan kerana liputan bagi pihak amanah, tapi atas liputan rakan. Persahabatan tetap diteruskan walau apapun tekanannya. Dan saya datang sini pihak lagi kerana mengenangkan orang Tumpak ini dah tak asing dengan saya. Dan lawatan tu hari ini sangat-sangat dilakukan. Puan-puan yang beri semangat kepada orang Tumpak, khususnya tuan rumah di sini. Saya berterima kasih banyak kepada Cik Din dan Cik Arab kerana memberi ruang kepada lawatan kon ke rumahnya dan juga perusahaan penunding ataupun di sini dipanggil sama lagi selain kepada Dodo. Dan untuk malaman tun, sebenarnya sejarah kapal laut ini memang terkenal dengan sama lagi ataupun penunding yang bermula semenjak Musi Abdullah datang ke Kelantan lagi tahun 1878 ini. Dan secara Musi Abdullah kita ada dalam buku sejarah bagaimana pendaratan yang di Sungai Kelantan mendarat di kapal laut dan sebagainya. Dan tradisi membuat kuih tradisional Kelantan ini bermula daripada dulu sampai kali ini. Keturunan anak cucu diwarisi. Yang apa yang penting sekarang kita polis tiap cara pengeluaran agar ditingkatkan produktiviti tadi supaya lebih orang kata modern sikit lah. Jadi ada setengah bisik kat saya. Dia buat dia kata tu lah. Kalau 20 tahun dulu datang lah berubah kapal laut. Tapi masih ada ruang lagi. InsyaAllah kita datang hari ini membawa berita gembira. InsyaAllah kapal laut akan berubah. Dan untuk Maman Tuan juga, saya datang untuk menjadi jurucara ni ingat mengalu-alukan keterangan Tuan. Sebenarnya Tuan ni merupakan model guru pada kita semua, khususnya masa itu memimpin negara. Dan sewaktu itu saya pegawai kerajaan yang telah dipinjamkan ke Intan untuk membantun Intan pegawai Intan untuk pergi ceramah pada kakitangan kerajaan. Dan banyak idea-idea dan gagasan digaris oleh Tun masa itu berhenti, terutamanya nilai-nilai murni pimpinan melalui terhadap Perserikatan Malaysia dan berbagai-bagai lagi. Dan itu saya jualkan kepada masyarakat kerajaan, artinya kakitangan kerajaan, apa harus dipahami tentang Perserikatan Malaysia. Dasar pimpinan melalui teladan, nilai-nilai murni dalam pertimbangan itu diterapkan. Dan saya cukup bangga banyak perubahan-perubahan yang telah dibawa oleh Tun. Dan sesuailah kalau Tun dikelar Bapa Pembangunan Malaysia. Saya sebenarnya agak topi lah kita kata. Tribute kepada Tun yang kita jangka mungkin Tun telah berehat lah di tingkat umur dan juga pimpinan yang banyak ditinggalkan. Tapi saya tengok mungkin Tun tidak apa ni, tidak sanggup untuk melihat keadaan negara yang masih terumbang ambing. Maka harus tampil kembali di sini saya angkat tangan. Berarti saya lihat bagaimana Tun memegang jawatan-jawatan penting negara. JLC-JLC besar negara sanggup dilepaskan bersuara untuk menehat negara dipimpin dengan cara yang terbaik. Jadi saya angkat tangan lah schedule. Jadi jangan antara kita yang duduk dalam posisi seperti itu sanggup menggelosor turun hilang segala-galanya demi untuk negara. Dan saya datang hari ini pun sebagai memberi sokong moral. Saya itu tak ada parti. Tak ada kata amanah ke PAS ke, tapi mana yang tak suka dengan hati saya pun tu, saya tegur dan bagi. Sama ada dia orang nak cop saya apa, terpulang. Yang penting diri kita nilai tak. Dan untuk malaman tuan juga, sewaktu saya bekerja dengan kerajaan dahulu, ada masa juga orang gelar saya ni masa tu, ini orang PAS ni. Pasal masa tu saya menjaga pegawai kerajaan di Kelantan ni di bawah pertimbangan UMNO masa Arham Tan Sri Mak Yaakob ni. Jadi kita ada yang apa-apa yang kita buat di kawasan PAR sebagai pegawai kerajaan, kita menyeru apa yang tu pikat
negara berkhidmatlah kepada siapa saja yang sesuai, ya, artinya orang yang memerlukan. Jadi kita tak kira kawasan. Maka terlibat kawasan PAR, orang tu kata pegawai ni jadi PAR. Pertukar masa PAR, ditumpat masa PAR, saya terima. Hari ini dia UMNO pula, jadi dicop berbagai-bagai atur. Itu saya pun menggalah kepada masyarakat. Seperti hari ini juga, orang nak kata berkata, tapi saya datang, satu menghormati rakan saya dan kedatangan itu. Menghormati itu kedatangan ke Lumpat ini, dan walaupun saya tidak berasal di Lumpat, tapi bekas berterima kasih. Jadi saya cukup bangga datangnya Tuan di sini hari ini. InsyaAllah Kampung Laut akan berubah wajah. Untuk tidak melengahkan masa, harapan orang di sini ingin mendengar apa yang nak cakap kepada orang di sini. Jadi harapan itu saya pulang kepada orang lain tak cakap semua, kita tak bagi. Pengurusi tak bagi orang yang cakap. Only Tuan sahaja. Yang berbahagia kita sedang cakap sebagai juru acara. Terusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya gembira bila datang ke Batu ke Kelantan. Semalam ada di sana untuk masuk kehutan hal kita. Kerana kita dapati di Kelantan ini mencerminkan kebolehan orang Melayu. Kita nak lihat bandar-bandar kita ada campuran kaum, bukan dikuasai oleh satu kaum saja. Kerana negara kita ini adalah negara berbilang kaum. Tapi di sebelah pantai barat di sana, kita tak nampak peniaga-peniaga Melayu dengan ramai. Mereka kurang berminat buka kedai dalam bandar kerana lambat nak jadi milenial. Dia nak cepat jadi milenial. Semua peniagaan yang besar-besar saja, tapi duit tak ada. Nak buat peniagaan yang besar, duit tak ada, pinjam lah. Tapi kadang-kadang pinjam tak layak, susahlah nak pinjam kemudian. Jadi saya dapat lihat perbezaan antara pantai timur dengan pantai barat. Mungkin orang kata pantai barat lebih jualan, tetapi di walaupun peranan orang Melayu di pantai barat ini kurang berbanding dengan di pantai timur. Saya sepanjang jalan tadi saya perhati di signboard, sama ada signboard tu ada tulis Jawi atau tidak, sama ada nama-nama tu nama Melayu atau tidak. Dan saya gembira kerana ternampak banyak kedai-kedai yang dimiliki oleh orang Melayu. Inilah yang kita ingin lihat. Sebenarnya orang Melayu ini mempunyai banyak kebolehan. Soalnya sama ada nak buat ataupun tidak. Yalah, kalau kita ada kebolehan, kita boleh belajar macam mana nak berniaga. Ini bukan satu perkara yang susah. Tapi kalau kita tak nak buat, kita tak boleh buat. Apapun yang kita buat, kalau kita buat berkali-kali, semakin lama semakin sekap. Sebab itu walaupun pada mulanya tak begitu berjaya, kita kena cuba juga dan cuba sekali lagi. Ini saya cerita ini pengalaman saya. Bila saya pergi belajar nak jadi doktor, saya punya kelulusan tu rendah berbanding dengan budak-budak lain yang bukan Melayu. Tetapi memandang bahawa saya tidaklah sebaik mereka, saya terpaksa lebih tekun belajar.
Saya baca buku, saya baca berkali-kali. Kadang-kadang sampai 10 kali. Sehingga dia macam mana ke, tanpa sengaja, dia terlekat. Macam mana kita baca Quran, kita boleh hafal bahagian-bahagian dalam Quran. Diberitahu juga kalau kita baca buku berkenaan dengan perubatan berkali-kali. Saya dapati bila saya masuk puasa, saya boleh nampak muka surat. Kalau ada soalan, muka surat yang berkenaan dengan soalan itu, saya nampak dan saya boleh jawab. Sebab itu saya akhirnya lulus juga lah, walaupun bukanlah penuntut yang terbaik. Jadi apa juga kerja yang kita buat, kalau kita buat berkali-kali, dia akan jadi lebih baik. Dan lepas itu kita juga mesti tahu bahawa cara kita bekerja mesti ditingkatkan. Kalau kita dahulu apa yang kita buat keluar, kita jual dalam kampung banyak. Dan tak perlu banyak, walaupun permintaan ada, kita tak perlu banyak pasaran kecil. Bila kita ada jalan, bila kita bina kereta api umpamanya, pasaran kita menjadi lebih besar. Bila pasaran kita jadi lebih besar, cara kita buat barang-barang kita itu mesti ditingkatkan supaya kita boleh keluar lebih banyak. Ini cerita pembuat kereta Henry Ford. Dia dulu buat satu kereta, pasang semua buat tak boleh nak penuhi permintaan pasaran. Sebab tu dia cipta cara mass production. Dan di sini saya lihat, kalau dulu kacau dengan tangan, dua-dua ini, kalau dulu dua kayu dengan apa nama kayu pengayuh, kita tak boleh keluar banyak. Tetapi bila kita perkenalkan sedikit mesin, bukan mesin yang terlalu kompleks dengan komputer apa semua, sedikit mesin saja kita boleh keluar lebih banyak. Dan kita baru boleh memenuhi pasaran yang sering meluas. Maksud dalam bisnes, dia ada phenomenal growth, pertumbuhan. Bisnes semakin lama semakin besar. Dan sama ada kita dapat manfaat daripada pembesaran pasaran bergantung kepada keupayaan kita mengeluarkan lebih banyak. Untuk mengeluarkan lebih banyak, cara-cara dulu tidak sesuai kerana tak boleh keluar lebih banyak. Kita kena buat cara-cara modern, guna mesin. Ini cuma mesin kacau saja. Kalau nak ikut cara yang cukup canggih pada zaman ini, kita boleh computerize semua itu. Semua ukuran apa semua boleh computerize. Dan kita boleh keluar berkali 10 kali ganda lebih banyak. Dan boleh memenuhi pasaran. Kerana pasaran kita sekarang ini dunia. Satu dunia ni jadi pasar kita. Dan saya jumpa dengan satu wanita, dia buat kek. Dia letak kek di kedai kopi, dia letak kek di kedai dia, tak laku, tak banyak laku. Lepas itu dia dengar berkenaan dengan apa nama dia punya online marketing melalui komputer internet. Sekarang ni pelanggan dia 90,000 daripada Malaysia sehingga ke Gulf State. Pelanggan itu banyak sebab online kita business. Tak payah nak, kadang-kadang tak payah nak ada kilang pun, duduk di rumah buat apa sambal goreng saja, sambal apa nama ikan bilis saja, masuk dalam plastik, kita boleh jual melalui internet. Ke seluruh Malaysia. Dan hari ini pun, kalau di KL lah, tak tahu di sini, kita siap makanan tengah hari. Ada orang telefon saja, dia sampai minta nak makan itu, nak makan ini. Ada kedai yang bekal, yang siap bekalan untuk makanan tengah hari. Dan ada orang yang kerja lain tak ada, dia angkut daripada tempat pengeluaran kepada pejabat-pejabat. Jadi dulu
Sekarang dulu kita boleh lari-lari ke bandar kecil, balik rumah, makan, siap ni makan, isteri siap. Tapi sekarang ni nak balik rumah kalau di KL, 2 jam pun nak sampai rumah. Nak patah balik, nak balik kerja, 2 jam lagi. Jadi sebaliknya kalau kita telefon, kita nak makan nasi dagang hari ni. Sekejap lagi dia bagi habis-habis lama, 1 jam sampai kerja. Jadilah ni pasaran sudah membesar. Apakah kita sudah faham tentang pasaran yang besar ini dan mengambil apa nama opportunity, peluang daripada pasaran yang membesar ini? Bukan saja apa nama jodoh dengan sonde, banyak lagi barang-barang makanan orang Melayu ini cukup banyak, dan ada yang kuih-kuih yang boleh simpan lama. Tetapi satu perkara yang kita harus ingat ialah packing. Macam mana kita bungkus. Bungkusan ini mesti lebih elok. Bagi orang Jepun, dia punya bungkus lebih mahal daripada benda dalam. Isi dalam. Isi dalam. Jadi, itu cukup menarik. Orang tak tanya, ini bungkus ni mahal. Tidak. Dia nampak cantik. Dia beli. Itu cara Jepun. Dia tunjuk dia punya bungkusan. Saya biasa bawa 3 orang wanita Jepun untuk ajar orang kita macam mana nak jentuh. Nak lipat pun ada cara. Ada cara. Ini memang kita boleh tiru daripada orang yang kaya. Kita jangan tiru daripada orang yang gagal. Jadi peluang saya nampak sekarang cukup banyak. Kalau kita ingin saja, kalau bergantung kepada kemauan kita. Kebolehan ada. Saya percaya orang Melayu tak kurang daripada segi angkat fikiran dan juga tapi budaya, kita punya budaya tak kena. Kalau nak berjaya, mesti rajin. Kalau nak berjaya, mesti ada amanah. Kalau nak berjaya, jangan kita kecoh. Jangan nak bagi hukum lebih, kita berbuah. Itu dilarang dalam Quran pun disebut. Jangan kita bila kita timbang, kena timbang betul-betul. Kita tak boleh tipu. Bila kita sudah dapat dikenali sebagai orang yang tak tipu, perniagaan kita pun cukup baik. Kalau kita dihutang di bank, lepas tu kita gagal, kita tak bayar duit dah. Lagi sekali nak hutang, tak bagi. Bukan saja orang itu tak dapat, orang lain pun tak dapat. Saya dulu ada sepin tanah kecil lah untuk tanam padi. Saya tak nak tanam padi, sehingga saya tak perlu keuntungan daripada tanam padi ni. Ada 2 orang yang mereka tanam padi ni, satu Melayu, satu Cina. Saya beritahu kepada kedua-dua ni, tak payahlah nak bagi apa pun kepada saya. Apa you keluar, you ambil lah. Tapi kita tengok perbezaan. Penanam padi yang Melayu ni tak datang jumpa lah. Penanam padi yang Cina, tiap-tiap tahun dia hantar beras kepada saya. Kalau tak beras, dia hantarlah juga hadiah itu. Jadi ini public relation. Kita kena kenal orang. Bila kita kenal pelanggan, kita layan dia dengan baik, InsyaAllah dia akan jadi pelanggan seumur hidup. Jadi benar-benar macam ni boleh menolong kita menjayakan industri kita. Saya harap perusahaan di sini satu hari akan dikomputerize. InsyaAllah. Untuk ini kita kena pandai cara mengurus wang. Wang yang kita dapati bukan semuanya untung. Kita ada kos kita. Untung kita tu tiap kali untung, sebahagian mesti simpan untuk nak besarkan perniagaan. Kalau kita pandai urus kewangan, InsyaAllah kita akan jadi orang yang berjaya. Jadi saya tak naklah masuk dalam bidang politik, tapi yang penting ialah negara kita ini aman dan kita dapat bantuan daripada kerajaan sedikit sebanyak, mempermudahkan usaha kita, mengembangkan usaha kita.
jangan ada terlalu banyak birokrasi. Macam dulu, kan kita kacau awal lah. Pelawan minta suruh bagi keluar permit ke lagi. Permit tu free. Ini ada nak jual permit lah, macam-macam. Dia lewat-lewat kan. Bila lewat terlalu sangat, orang pun dolar sikit. Dia tahu kata kalau lewat, orang akan hulur. Dia sengaja lewat. Inilah yang menyebabkan masyarakat tak maju. Jadi semua ini kita boleh buat. Saya percaya orang Melayu tak kurang daripada apa sekalipun. Sebab itu bila ada orang nak mendaki gunung Everest, saya suruh pergi. Sejuk amat. Orang putih dia biasa dengan sejuk, bumi dia sejuk. Ini orang daripada negeri panas ini pun boleh juga sampai ke puncak. Orang, ada satu orang dia nak berlayar seorang-seorang keliling dunia. Mai kacau saya pun tak penting. Minta duit nak buat dia punya sailing ship. Bukan murah, mahal. Tapi akhirnya adalah orang, saya tak ada duit. Walaupun tapi dia dapat duit askar. Dia buat boat dia di Australia dan dia berlayar. Menunjuk bahawa kita belum buat. Ada satu orang lagi, dia nak berenang lintasi selat English. Selat English. Nak buat apa? Ini bukan dapat apa pun. Berenang. Dia berenang. Dia berenang di silap jalan. Luas selat English itu cuma 21 kilo. Ya, 21 batu dia. Ya. Tapi dia silap jalan, dia kena buat 40 batu. Kita boleh buat. Yakinlah kita boleh buat. Tapi kita kena jaga. Jangan kita buat benda yang tak baik. Benda yang tak betul. Dengan urusan kita dengan pelanggan, mesti yang sebaik mungkin. Orang Jepun, dia anggap pelanggan dia sebagai dia punya tuan. Apa pelanggan nak buat? Nak, dia kena bagi. Itulah cara nak maju. Sebab tu kita perkenal dulu lukis, lihat, pandang ke timur. Bila kita pandang ke timur, kita nampak Korea, kita nampak Jepun, kita nampak negara-negara ini dulu miskin, sekarang ni bukan saja kaya, tetapi dalam bidang teknologi mereka sudah jauh lebih baik daripada orang-orang barat. Jadi kita juga boleh jadi demikian. Tapi saya tak dapat masa banyak. Dan dulu lama-lama saya pun orang naik benci. 22 tahun cukup lah. Banyak lagi yang saya nak buat. Saya idea banyak. Tapi kalau dulu lama-lama orang naik benci, saya kata elok mati lah. Saya pesan, kita kalau pergi rumah kawan, jangan duduk lama-lama sangat. Sebab orang tu nak ada kerja lain. Jadi kita duduk tu ganggu dia. Saya pun ingat yang itu selalu, jangan duduk lama. Never overstay your welcome. Jadi itu cara-cara kita ada hubungan dengan kawan-kawan lah. Jadi saya berdoa supaya industri dua-dua ini dan industri serunding daging lembu dan ayam akan berkembang besar menjadi satu industri gergasi, ditambah dengan banyak lagi industri makanan saja dah banyak. Saya harap di sini akan ada usaha untuk pada mulanya buat di rumah, jual melalui internet, online internet, insyaallah dia akan tumbuh, dia akan jadi besar. Sehingga kalau kita berhajat nak jadi millionaire, insyaallah akhirnya jadi millionaire. Insyaallah orang buat kupu pun dah jadi millionaire. Orang buat tudung muka, tudung kepala pun dah jadi millionaire. Apa sebab kita tak boleh jual kuih tak jadi millionaire? Saya terima kasihlah kepada memberi peluang kepada saya. Saya lagi makan dalam tu lah. Tapi minat untuk tengok kemajuan tu
baca Melayu itu umpamanya masih ada. Dan setakat yang saya boleh apa nama buat, saya akan lakukan. Sekian. Terima kasih tu. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berhadir tuan atas semangat dorongan yang diberikan. Walau apapun, harapan tuan tadi harus menjadi kenyataan dan cawaran kepada penduduk di sini, khususnya pimpinan tempatan memimpin masyarakat tempat ini. InsyaAllah mungkin tahun hadapan ini dikomputeraiskan pengeluaran dodol ataupun serunding. InsyaAllah ini cabaran kepada pimpinan tempatan tuan. InsyaAllah kita dah bersama doakan. Semoga tuan terus sihat, banyak berumur dan dapat datang kembali ke Kapal Laut untuk melihat perubahan Kapal Laut. InsyaAllah. Makan dodo. Untuk itu, saya dengan saudara Umar menjemput tuan rumah Cik Din untuk menyiapkan cedera hati kepada di pelbagai itu. Selamat. Yeah.